Tiongkok menjadi negara pertama penghasil anggur terbesar pertama di dunia. Walau begitu, negara Italia yang akrab dengan pertanian anggur dan produksi wine tidak kalah menempati pada posisi kedua sebagai negara penghasil anggur terbesar di dunia. Sehingga produksi anggur di negara ini cukup untuk memenuhi kebutuhan anggur sebagai bahan baku wine di negaranya. Lalu, bagaimana perkembangan pertanian anggur modern Italia dan bagaimana mereka menghadapi kondisi empat musim? Di masa lalu, pertanian buah anggur di Italia sangat tergantung pada curah hujan dan ketepatan kondisi cuaca dengan hari panen. Namun kini, seiring perkembangan teknologi dan juga penelitian yang mendalam terhadap perkembangan dan kesehatan buah anggur, membuat petani dapat menentukan waktu yang tepat dan menyesuaikan varietas anggur tertentu sesuai dengan musim dan kondisi lingkungan, sehingga dapat membuat panen anggur lebih maksimal. Selain itu, kunci kesuksesan dari pertanian anggur terletak pada penggunaan sistem irigasi dan pemupukan yang tepat. Selama bertahun-tahun, petani mengembangkan spesies anggur yang dapat tumbuh di daerah yang lebih panas. Penggunaan sistem irigasi yang tepat membuat cara ini menjadi lebih maksimal, meningkatkan hasil panen. Langkah pertama sebelum memasang irigasi, petani akan membajak lahan dengan mesin traktor khusus. Mesin traktor ini akan membalik struktur tanah dan membuat garis di sepanjang area ladang perkebunan buah anggur. Pembajakan ini bertujuan untuk membersihkan gulma dan juga menggemburkan struktur tanah sehingga akar pohon anggur akan lebih mudah berkembang untuk mencari nutrisi ke dalam tanah. Setelah ladang anggur terbentuk, petani selanjutnya akan memasang sistem irigasi dengan selang-selang yang dipasang dengan jarak 50 hingga 75 cm, sehingga ada 2 hingga 3 tetes per sulur. Setelah penyebaran selang garis dripper selesai, air dapat disuplai untuk mempersiapkan tanah untuk area tanam pohon anggur. Tetesan air yang diserap tanah ini akan membuat petani akan lebih mudah membuat lubang. Sebelum petani menanam bibit anggur, petani akan menyemprotkan herbisida untuk menekan pertumbuhan gulma. Kebun anggur akan ditanam mengikuti sepanjang garis dripper, biasanya dengan jarak 1,5 hingga 3 meter di antara bibit. Setelah periode aklimatisasi dan pertumbuhan akhir musim panas, kebun anggur memasuki periode musim dingin. Selama musim dingin, kebun anggur dipangkas dan dirawat dari jamur. Sedangkan pada akhir musim dingin dan awal musim semi, kebun anggur mulai mekar. Selama periode ini, kuncup-kuncup mekar dan pohon anggur terbangun dan tumbuh dengan subur. Tunas anggur tumbuh dengan cepat dan menyebar. Para petani menggunakan posisi puncuk vertikal untuk mengatur pertumbuhan.
Dengan metode ini sangat mudah untuk bekerja dengan andale dan memetik buah anggur. Selama periode mekar, ada risiko kerusakan beku di daerah dingin. Ini dapat dicegah dengan memasang sistem perlindungan embun beku. Sistem ini mengairi tanaman selama jam-jam dingin dan mencegahnya dari pembekuan. Sistem sirip dirancang khusus untuk melindungi kebun anggur dari embun beku. Sistem bekerja dengan menyebarkan air di sepanjang barisan pohon anggur, namun dengan pertimbangan penghematan air yang maksimal. Selama periode pembungaan, pencegahan terhadap serangan serangga harus dilakukan, sehingga petani akan menggunakan produk semacam imidacloprid atau produk sistem lainnya yang dapat diterapkan secara efisien melalui sistem irigasi yang ada. Dengan sistem irigasi yang baik dan terkomputerisasi, dapat memberikan keuntungan luar biasa bagi kebun anggur. Dengan menggunakan proses ini memungkinkan untuk mengontrol jumlah air pada tingkat presisi yang tinggi, dan dengan demikian memperoleh anggur berkualitas tinggi. Pupuk yang digunakan oleh petani anggur adalah pupuk cair yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi ini. Kandungan pupuk semacam NPK, boron, zinc, dan besi sangat penting untuk perkembangan tanaman anggur dan diaplikasikan secara akurat oleh sistem irigasi ini. Sebelum hari panen, petani akan memeriksa sampel secara acak untuk melihat keasaman, kandungan gula, dan pH. Dari sampel ini, petani dapat menentukan waktu yang tepat untuk mendapatkan kondisi anggur yang sempurna. Dalam proses pemanenan anggur dibagi menjadi dua cara. Cara pertama adalah para pekerja akan memanen secara manual dengan para pekerja yang turun ke ladang secara berkelompok, didampingi pekerja yang membawa hasil petikan ke gudang penyimpanan. Cara manual seperti ini biasanya digunakan oleh petani yang akan menjual buah anggur untuk keperluan pasar swalayan dan tradisional. Selanjutnya, untuk perkebunan buah anggur yang lebih luas dan juga untuk keperluan bahan baku pembuatan wine yang akan didistribusikan ke pabrik-pabrik pengolahan minuman wine, petani akan menggunakan traktor pemanen anggur khusus yang dapat berjalan di antara barisan pagar anggur. Mesin traktor ini akan menggoyangkan pohon anggur dan membiarkan anggur yang sudah masak terjatuh, yang selanjutnya akan diangkat dengan conveyor ke penampungan di sebelah kanan dan kiri mesin traktor ini. Setelah traktor pemanen ini melewati beberapa baris pohon anggur, truk pengangkut sudah siap menunggu di sudut ladang anggur. Truk pengangkut inilah yang akan membawa hasil panen ke konsumen dan pabrik-pabrik pengolahan anggur. Setelah musim panen selesai, pekerjaan petani belum berakhir. Petani akan mengambil sampel daun anggur yang tersisa untuk mendapatkan gambaran keadaan kandungan mineral. Kandungan yang diperiksa oleh petani adalah kandungan NPK dan unsur mikro untuk mengidentifikasi kekurangan dari proses pertanian sebelumnya.
Selanjutnya, dari data tersebut, petani akan mencoba melengkapi kebutuhan dari panen sebelumnya untuk diaplikasikan pada proses pemupukan berikutnya.